Adek mau main air gak? Main. Papa ada kejutan lu. Ada kejutan. Ada kejutan papa. Hah? Papa ada kejutan. Iya, mau lihat gak? Tutup mata dulu, tutup mata. Tutup mata. 2, 3, 4, 5. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel YouTube Akila. Dan hari ini kita bakal ngasih surprise untuk Akila yang kemarin sempat beli hadiah ulang tahunnya ini ya, kolam renang. Jadi hari ini Akila bakal berenang sepuasnya, karena Akila itu sebenarnya seneng banget yang namanya berenang. Jadi kalau Akila dibawa ke tempat renang itu, nggak mau berhenti berenang. Jadi kan kemarin pas kita pulang dari Makassar itu, dia rewel banget ya. Mainannya ini pengen dibuka terus. Gimana caranya mau dibuka kalau di mobil? Bakalan sempit banget pasti jadinya. Jadi hari ini kita bakal pasang kolam renangnya di sini ya. Kita pasang, terus nanti kita kasih surprise ke Akilanya. Jadi seperti apa kira-kira kejutan untuk... Jadi seperti apa kira-kira kejutan untuk Akila hari ini? Pokoknya buat kalian jangan kemana-mana, dan buat kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Akila, biar Akila dan Paps Akila tetap selalu semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya, oke? Terima kasih. Nah, jadi pertama-tama kita harus memasang terpal ini dulu sebagai pengaman kolam renangnya nanti. Saya kayaknya kalau megang ini kayak berasa mau main meriam. Nah, kita pasang ya. Yang benar dong, Bapak. Wow. Jadi kita harus jadi ibu rumah tangga dulu, karena kalau berpasir kayak gini berbahaya ya. Berbahaya untuk kolam renangnya Akila. Mungkin cara nyapu saya kurang bagus ya, nggak kayak emak-emak. Yang penting bisa nyapu ya. Oke, selesai. Nah, tinggal kita ambil kolam renangnya. Nah, kita lebarin kolam renangnya. Ini demi Akila ya, biar Akila bisa bahagia selalu. Karena papanya Akila itu nggak pengen banget ngelihat Akila sedih ya. Kalau ngelihat Akila senyum aja, nggak usah lu bantuin gua, lu nggak rekam. Nggak usah lu bantuin. Oke. Ini lumayan gede ya, lumayan besar. Nah, jadi ini udah kelar, tinggal kita pompa. Jadi kalau mau pompa itu kita harus butuh listrik dulu, colokannya. Nah, colokannya udah ada, tinggal kita ambil pompanya. Pompanya. Wah, lumayan juga kayaknya kalau Akila tiap hari pengen renang, karena harus dibongkar, pasang bongkar. Tapi nggak apa-apa, demi Akila apapun, Paps Akila pasti bisa. Oke, ini permen lollipopnya. Oh, dapat bola juga ternyata. Nah, ini dia pompa listriknya. Kalau ini ditiup, seminggu mungkin baru selesai. Jadi mau nggak mau kemarin kita harus beli ini juga. Jadi barangnya terpisah. Nah, listrik mana Char? Coba minta tolong colokin. Masih ingat nggak Pak cara pasang kemarin? Oh, ingat dong. Oke, kita colok. Terus kita pompa. Pompanya itu kayak gini ya. Jadi ini harus dipompa dulu biar kolamnya ini bisa mengembang. Tutup pintu, takut ada Akila. Kalau Akila datang kan nggak lucu, nggak jadi surprise. Bener nggak? Ini nyalainnya gimana ya? Ini yang ditekan-tekan. Oh, ini nih. Kok nggak nyala ya? Oh, belum dihidupin ini. Oke, listriknya udah dinyalain. Waktunya kita pompa ya. We'll be right back.
Ternyata lama juga mompanya. Ini mompanya kurang lebih sekitar 20 menit kayaknya. Kurang lebih 20 menit. Hah? 20 menit dari mana? Oh, 30 menit. Kita tambahin 10 menit lagi ya. Jadi, selanjutnya kita tinggal ngisi air aja. Setelah itu kita bakal panggil Akila di dalam. Kita ajak ke sini untuk bermandi-mandi. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap selalu stay ya. Mana? Ini apa? Apa sih namanya? Selang ambil ya. Oke. Selangnya udah ada, tinggal nyalain airnya. Oke, nyalain airnya. Nyalain. Kita tinggal tunggu airnya nyala. Tinggal tunggu airnya nyala. Ah, lama kali nyalanya. Kok nggak nyala ya? Wow, udah nyala guys. Jadi, saya belum tahu nih ya, ngisi airnya ini kira-kira berapa lama lagi ya. Karena segede ini pasti butuh air yang banyak. 1 hour later. 3 weeks later. Many months later. Ya lumayan lah. Kita kan lagi berpuasa. Jadi lumayan gak haus ya main air kayak gini. Enggak dong. Kalau diminum nanti saya makruh puasanya. Sebentar lagi kolam ini akan penuh. Sepertinya membutuhkan 5 jam lagi untuk memenuhi kolam ini. Airnya lambat banget coy. Nah, ternyata ini ada alat ya. Jadi alat ini untuk mengeluarkan air mancur di sini. Jadi seakan-akan benar-benar kita tuh berada di kolam renang sungguhan. Nah, coba kita tes ya. Astaga, Bapak. Susah juga, guys. Jadi kita harus berusaha biar ini bisa. Ngatiin aja dah. Astaga, ini kebuka loh. Wah, kebuka. Pompa. Wah. Lumayan loh. Wah, lumayan loh. Mau nggak mau, daripada kita nungguin lama-lama banget ngisi airnya, mendingan kita langsung panggil Akilanya aja. Seperti apa kira-kira ya reaksi Akila ketika ngelihat kolam berenang ini. Karena tuh Akila memang benar-benar sangat senang main airnya. Nah, mudah-mudahan Akila bahagia ngelihatnya. Karena kalau Akila bahagia itu, paps Akila gimana gitu ngelihatnya, kayak pengen nangis. Sedih banget ya. Oke, sekarang kita bakal panggil si Akilanya ya. Oke, yuk. Panggil Akilanya. Papa, ada kejutan buat Akila. Mau enggak? Sapa dulu sama penontonnya. Halo, apa kabar? Kasih ciuman dulu, kiss bye. Ada mau main air enggak? Papa ada kejutan lu. Ada kejutan Papa. Hah? Papa ada kejutan. Iya, mau lihat enggak? Mau lihat? 1, 2, 3. Tutup mata. 2, 3, 4, 5. Wow. Nih, wow, senang gak? Senang. Wow. Bilang dulu sama penontonnya, Akila senang. Hah? Ade udah mau naik banget? Hah? Mau naik? Enggak, jangan dulu entar. Mau naik? Siap naik? Lompat. Ya begini. Mantap. Enak gak main airnya? Wah, jadi ternyata si Akila seneng banget loh main airnya ya. Bahagia, Dek? Iya. Bahagia? Alhamdulillah, Akila seneng. Bilang. Terima kasih, Papa. Akila. Ya.
Kena kila. Bahagianya serasa dunia ini milik kita berdua ya, Dek. Cerasa milik kita berdua. Ore, peluk. Masain papa. Nah, saya coba mau mancing Akila pura-pura udahan dulu mainnya ya. Kita coba tes ya gimana ekspresi Akila ketika disuruh berhenti main. Kila, sini. Ayo, udahan, ayo, udahan ya, udahan dulu ya, ya, udah ya, udah, hah, enggak katanya enggak, udah ya, udah mau malam, ya, udah ya, enggak, ternyata enggak mau kan, bener kan Akila itu paling doyan banget main air ya, iya gak sih, Dek, hah, iya kan seneng banget kan main air. Jangan, nggak mau disuruh berhenti. Bicaranya kamu ini. Ayo tuh lagi. Dikerjain sama mamanya si Akila, benar-benar nggak mau berhenti main. Nggak mau berhenti ya? Bentar mau main ya, main air ya? Iya, ayo. Jangan katanya mah, jangan. Apa aku bilang dulu, om apa? Om apa? Nah, alhamdulillah Akila tuh benar-benar seneng banget dan bahagia melihat permainan seperti ini karena memang Akila nggak pernah lihat kayak gini ya. Ya, baru lihat kan seperti ini. Ya. Makanya bahagia banget ya. Pokoknya kalau Akila seneng, Papa Akila pasti seneng juga ya. Sangat bahagia. Jadi kalau gitu kita pamit dulu ya. Kita harus bermain sepuasnya sampai malam mau? Mau. Oh mau sampai malam katanya. Ya udah kalau gitu. Pamit dulu sama penontonnya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di sini. Nih pamit dulu dong. Pamit dulu. Pokoknya buat kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Akila. Biar Akila semangat terus bikin videonya. Pokoknya dukung terus ya Akila ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kiss bye dulu. Kiss bye mama.